بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله marilah sama-sama kita mentadabburkan lafaz-lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Pada perjumpaan sekali ini, kita mai tengok pula perbezaan di antara lafaz at-ta'ammul dan at-tadabbur. At-ta'ammul dan at-tadabbur. Dua-dua ni kalau kita nak terjemuh di dalam bahasa Melayu kita, makna perhati belaka. Ha, perhati tilik belaka. Ha, tilik perhati. Ha, itu dia. Tetapi, di dalam bahasa Arab ni, lagu manakah ya Allah Subhanahu wa taala guna? Guna ni, Tuhan guna ni, memanglah ia kena ada tempat beza dia. Mari bersama-sama kita ikut tengok di dalam ruangan kita sekali ni. Kalimah perkataan at-ta'ammul. Ta'ammul ni maknanya kita menetapkan sesuatu. Ta'ammul makna kata kita menetapkan sesuatu. Menetapkan sesuatu yang dok gonye kita kata. Benda dok gonye kita buat uji dikejar, uji tetap supaya tak gonye. Nampak tak tu? Itu asal. Pada kita nak faham. Dengan perhati, dengan gapo? Kita nak mengejar tu bukan mengejar hissi, mengejar dengan makna maknawi. Makna mana? Kita tilik dengan mata kita. Kita tilik dengan mata kita, uji jadi bagus. Uji jadi molek. Ataupun kita tilik dengan cara mikir kita. Tilik dengan cara mikir boleh. Ataupun tilik dengan mata. Terkadang orang kita duk tengok satu muka. Tetapi hati duk kau lain. Ada juga. Ha, terkadang tengok serta hati tu duk cara juga itu masalah. Nampak tu tak? Orang kita tu biasa tu gitu. Baik. Kalau gitu, itu lafaz perkataan at-ta'ammul. Adapun at-tadabbur di dalam cakap orang Arab ni makna kan tu? Makna kita tilik juga. Akan tetapi bezanya tilik balik hadap ke akibat dia. Hujur jatuh dia. Adapun at-ta'ammul kita tilik tapi tilik balik awal dia. Tilik balik awal. So umpama kita duk tengok balik awal, kemudian kita terlupa benda tu. Ada pun tadabur, kita duk perhati dengan mata kita, serta guna akal fikiran serta hati, duk tengok perkara itu, hujung jatuh dia nak pergi kan. Ha, makna kata, hak mana lebih lama? Lama at-tadabur. Bukan lama at-ta'ammul. Hei, tu dah. Dengan itu, kita tengok. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita ini, di dalam firman Allah Ta'ala surah An-Nisa dan surah Muhammad ayat 82 An-Nisa 24 Muhammad Tuhan kata kan afala yatadabbaruna al-Quran afala yatadabbaruna al-Quran Tuhan tak kata afala yataammaluna al-Quran dak Tuhan tak kecik lagi tu Tuhan kata afala yatadabbarun Tuhan tak kata, afala yata'ammaluna al-Quran. Tak, Tuhan tak kata gitu. Maka tidakkah mahu mereka memperhentikan, tadabburkan, perhenti biar molek-molek akan Al-Quran Al-Karim. Maka katanya, ahli tafsir, kalimah tadabbur, ya Allah subhanahu wa ta'ala rayak di sini, yakni kita tilik dengan mata kita, guna akal, serta tak hati kita kepada perkara yang jadi perkara jadi hak nak jadi hujung jatuh. Kita ni apabila kita baca Quran, Quran tu dak uwi jalan keluar kepada kata kita ni nak gi kanu, nak lepas gapo pula lagi akan datang. Manusia dak tanya-tanya kata kita ni mari dunia, mari wapo? Dok tu nak dok wapo? Kamar dia nak gi kanu, lepas ada tu nak gi kanu kanu. Apabila kita baca Quran tadi itu dapati jawab pes semua kepada apa soalan-soalan yang kita dok tanya diri kita sendiri. Kita nak dapat dengan apa? Dapat dengan kita tadabburkan, gunakan akal fikiran kita, mata kita
serta hati kita bagi mereka yang tak nampak tu, dia boleh tadabbur juga. Sebab intinya hati tadabbur dengan hati. Tadabbur dengan hati. Kemudian tadabbur pada hujur jatuh. Hujur jatuh. Sebab apa hujur jatuh? Kerana Quran ni jalan keluar bagi diri manusia. Jalan keluar bagi diri manusia. Kalau gitu, lafaz tadabbur ni ada dua makna. Ada dua makna. Itu makna luas-luas. Makna yang mula-mula katanya ahli tafsir, yakni kita tadabburkan kepada tujuan hak Quran tu. Quran tu nak ayat gapo kita. Dengan sebab itulah ditekankan di atas orang mukmin itu kena retinya bahasa Arab. Tekan di atas orang mukmin tu kena reti bahasa Arab sekadar dia itu mampu. Nak faham bahasa Arab ni makna mana? Buat emo faham dengan ngaji Allah gapo nama hak tu tu sesuai dengan budak muda-muda, orang-orang muda. Kita orang tua alhamdulillah orang terjemahui. Orang terjemahui, tok guru terjemahui, ustaz terjemahui, baba terjemahui, kata gilah siapa-siapa. Kita boleh faham daripada terjemah tadi itu. Boleh kita gunakan terjemah tu sebagai jalan untuk nak sampaikan kepada matlamat-matlamat Al-Quran Al-Karim. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuknya bagi orang Islam, kata Tuhan ni nak bawa kita pergi kanu. Dan hak kita nak pergi tu ya sama molek dengan Tuhan nak bawa pergi tu. Faham tak? Itu makna satu daripada makna tadabbur yang manusia itu dok tanya-tanya, dok cari-cari. Satu lagi, hak ni terutamanya bagi orang yang reti bahasa Arab, reti tata bahasa bahasa Arab yang ni balaghah, dia itu dok perhati kata kalian ini tak mungkin, tak boleh jadi sama sekali nak datang daripada manusia, bahkan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni satu pangkat lagi. Dengan sebab tu, apabila kita beripung di antara dua. Beripung di antara maksud Quran, matlamat Quran, dengan kita tahu kata Quran ini, manusia itu tak boleh nak buat ri, tak boleh nak bawa data seumpama ayat yang kita dah baca ini oleh perbuatan manusia mana-mana. Kalau sekali pun jin manusia capur tangan pun tak boleh, kita kau yakin lagi. Kau sedak lagi. Kau berasa kata tinggi lagi, tengkak lagi iman kita. Tengkak lagi al-iman kita. Nampak tu tak? Ini orang panggil kata perkataan yang kita nak wi faham apabila kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim. Dengan itu, insyaAllah kita berhenti sinilah dulu. Iaitu insyaAllah pada perjumpaan sekali lagi, kita akan masuk pula lafal-lafal yang lain pula di dalam Al-Quran Al-Karim supaya kita boleh ambil pengertian apabila kita baca Quran, jadi hati kita tu tertarik dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu seru kita dan mengajak kita kepada matlamat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita itu tadabbur akan ayat Al-Quran. Kesimpulannya, lafaz tadabbur tengok balik akibat hujur jatuh. Ada pun lafaz ta'ammul di awal mula-mula, di awal pala mula-mula kita tengok, serta kita itu tak ada mempanjangi cara mikir kita. Terkadang kita terlupa, terkadang kita tak tadabbur hati, itu makna ta'ammun. Ada pun tadabbur atas lagi daripada ta'ammun. Walaupun di antara dua lafaz itu ada perhubungi dalam arti kata sama-sama kita perhati. Akan tetapi perhati yang tadabbur itu atas daripada perhati dengan guna lafaz at-ta'ammun. Situlah dulu. Aku lukau lihadha wa astaghfirullah li walakum. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.